Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaironi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 untuk Harian Rakyat Sulsel. Harian Rakyat Sulsel merupakan koran referensi politik pertama di Indonesia Timur, sehingga menjadi koran yang banyak dicari dan dibaca oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Meskipun Rakyat Sulawesi Selatan merupakan koran dengan referensi politik, akan tetapi kepedulian dan perhatian akan publikasi yang bernuansa keagamaan dan keumatan sangat besar. Sehingga kami sangat merekomendasikan koran Harian Rakyat Sulsel ini untuk dibaca di lingkungan dan mitra Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Semoga Harian Rakyat Sulsel semakin maju, semakin berkembang, dan semakin dicintai masyarakat, serta bisa menjadi corong moderasi beragama di Sulawesi Selatan. Sukses selalu untuk Harian Rakyat Sulsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.